Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono, meresmikan arboretum yang dibangun LDI sekaligus berpartisipasi dalam seremonial penanaman pohon di sekitar perkebunan teh Jamus di Ngawi, Jawa Timur. Seremoni peresmian dilaksanakan pada Minggu 19 Februari 2023. Sebanyak 250 peserta relawan LDI Peduli Lingkungan dari warga Ngawi bersama pramuka hadir berpartisipasi dalam acara itu. Sebagai informasi, arboretum adalah suatu lokasi penanaman pohon endemis untuk tujuan penelitian atau pendidikan. Kehadiran arboretum di sekitar mata air Sumber Lanang bisa menjaga konservasi daerah aliran sungai atau Das Bengawan Solo. Bupati Oni sangat mendukung kegiatan LDI di wilayah perkebunan teh Jamus. Dengan komitmen menjaga keberlangsungan sumber mata air sekitar daerah Jamus, kebutuhan masyarakat sekitar terhadap air bisa terpenuhi. Saya rasa organisasi keagamaan LDI ini memang banyak kegiatan-kegiatan yang berbasis lingkungan. Jadi cocok banget itu bisa sinergi kolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Ngawi yang dengan kegiatan kemandirian pertanian ramah lingkungan berkelanjutan, ya, sehingga sinergi kolaborasi ini benar-benar bisa ada percepatan-percepatan dari program yang ada di Kabupaten Ngawi. Di tempat yang sama, Ketua DPP LDI Sudarsono menjelaskan, LDI menaruh perhatian besar pada isu lingkungan. Menanam pohon adalah bagian dari dakwah. Dengan menanam pohon, ada faktor-faktor yang bisa dikontribusikan bagi umat manusia. Contoh, siang hari dia melepas oksigen, kemudian menahan airnya sebagai sumber keluarnya air dari sumber itu kan sebenarnya karena sebagian besar terserap oleh perakaran pohon dan kemudian mengalir sebagai cadangan di bawah di dalam tanah. Arboretum yang didirikan warga LDI memiliki luas sekitar 6 hektar yang didominasi jenis pepohonan asli hutan pegunungan. Di atas lahan tersebut terdapat 100 jenis tanaman. Rencananya akan ditanam ribuan bibit tanaman pohon dan tanaman obat keluarga yang akan menempati arboretum itu. Ribuan bibit pohon dan tanaman toga itu akan ditanam secara bertahap oleh DPD LDI Kabupaten Ngawi